Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Al-Malikil Quddusis Salamil Muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, la yamassuhu illal mutahharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, wabil khusus al-mukarram Ki Haji Abdul Latif selaku pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Sipetan kaulam wal jaki juga angagungaki al-mukarram Kiai Jumali selaku kepala madrasah TK Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, segenap asatidah, segenap pengurus, jajaran pengurus madrasah, juga sebutan kolam waljaki para wali murid, segenap santri yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah sadaya poji sarang sanjung atas sadaya karunia epon seampon eparengaki dabatan kaula sarang panjenengan sadaya, sehingga dabatan kaula sarang panjenengan sadaya bisa hadir, bisa aki lengki, bisa aki pangki e tempat insyaallah penuh kelaban barokah kadinto dalam acara wisuda TK Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Moga-moga kelaban badana acara epagi kak dinto buten kaula sareng panjenengan kenging ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalatullah wa salamuhu, moga-moga tetap tercurahkan kepangkuan baginda revolusi besar dunia Islam. Seampun berhasil mengibarkan bendera kebesaran Islam, juga ampun berhasil ngangkat martabat kaum Islam dari jurang kenistaan, dari alam kezaliman menuju alam keilmiahan, alam terang benderang. Beliau tak lain kikadintoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu disebut kelaban Habibullah wa Rasulullah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dan kaulah mewakili Kiai Jumali seon kangkui paparing sambutan atas nama kepala madrasah. Sepertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat, bapak wali murid, si ampon sudi hadir di acara pagi Kak Dinto. Beten kaula matur sekelangkong mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Beten kaula mewakili kepala madrasah tidak bisa abales apapun apa de panjenengan istaja kecuali balasan doa jazakumullah ahsanal jaza. Senomor 2, beten kaula nyon seporah satadek batasepon menabi acara Kak Dinto banyak hal-hal ke tak sampurnaan, banyak hal-hal ketaksaian nang atena para ajunan. Beten kaula nyon seporah setadek betas epon karena beten kaula ampon berusaha semaksimal mungkin, namun anak urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Beten kaula sudah berencana semaksimal mungkin, tapi Allah seampun aparing, Allah seampun naktidaki acara bedena ibagi kadinto. Maka manabi beda hal-hal ketak sampurnaan, baik dalam segi fasilitas,
hidangan otabe semacam epon buatan kaula nyon sepora setak setadak betes epon. Harapan dari panitia beserta seluruh jajaran asatid juga harapan dari kepala madrasah kanggui sedaja para wali murid untuk tidak pulang terlebih dahulu sampai acara selesai. Dan acara selesai ditandai dengan penutup strip doa. Harapan paling penting dari kepala madrasah sekali lagi kepada seluruh wali murid tidak beranjak dari tempat tak kuber dimen menabi acara kita lestari. Harapan buatan kaula sareng panjenengan sedaya nyabe putra putri buatan kaula sareng panjenengan dek tika madrasah kadinto tika Najmiul Ulum Al Mursyidiyah yang kita dek lain ngiring dabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Paling bagus seorang, paling bagus semakhluk, paling bagus kakek kabi dabun kanjeng Nabi man ta'allamal Quran kika dinto orang si ajar Al-Quran. Jadi buatan kaula anak poto buatan kaula potra buatan kaula sareng panjenengan mungkin berada dalam masa-masa paling bagus orang karena kelerasan mungkin perpang ajal Al-Quran. Jadi harapan kita semua adalah sepaja putra putri buatan kaula sareng panjenengan jadi orang yang paling bagus setelah berhasil belajar Al-Quran kelaban tepak kelaban saya memperdalam tajwid, memperdalam makharijul huruf, memperdalam sifatul huruf dan semacamnya jika dinto wa'allamah tidak hanya belajar tapi setelah itu diajarkan kepada masyarakat, diajarkan kepada akhirnya ketika sudah belajar harapan kita bersama adalah supaya putra putri buten kaula sareng panjenengan bisa ngajar Al-Quran sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah lastarena ajar diajarkan tidak hanya belajar pas SMP punten tapi setelah belajar diajarkan kepada yang lain. Maka moga-moga harapan kita bersama moga-moga putra-putri buten kaula sareng panjenengan bisa jadi makhluk bisa menjadi manusia impian sesuai dalam kategori yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah amin Allahumma amin. Sekadinto sambutan sebisa beten kaula sampai yaki akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.